Assalamualaikum, salam pagi. Salam hormat dari Prabu Dua Minal Aidin Wal Faidin. Inilah lahan porang Prabu di sawah di samping rumah tetangga. Alhamdulillah, sudah hampir semua ripah, sudah hampir semua dorman. Kita coba untuk membongkar porang yang mana sekitar 6 bulan yang lalu ditanam di lahan sawah ini, yang dari bibit katak ukuran 300 sampai 400 up yang dikirim dari ABP Porang Lampung. Kita coba mereview bongkar dari katak mini. Kita cari yang sudah hilang itunya ya. Udah balak sekali rumputnya, waduh, sudah kayak di hutan. Udah hampir semua dorman. Masih ada tinggal beberapa lagi. Kita coba cari yang sudah tidak ada isinya. Nah, ini nih. Ini. Ini kita coba ini pohonnya. Ini dari katak mini ukuran 350 sampai 400. Tuh nggak bawa barang nih prabunya. Kita coba ya. Waduh, sana tanah sawah yang begitu liat. Waduh, segede apa ini? Ini penuh airnya. Yes. Waduh, keras sekali tanahnya. Yes. Besar sekali. Aduh, nggak ada alat nih. Nggak bawa cangkul. Wow, besar banget. Waduh, aduh. Wow, besar. Ini, waduh. Waduh, besar banget. Aduh, keras sekali. Masih ini kesininya. Aduh. Susah guys. Kesendirian mah. Segede gini guys. Apa mungkin gitu. Segede gini. Masih banyak akarnya. Thank you.
Wah, patah. Udah congkel lagi. Aduh. Ya udah. Sayang sekali masih banyak akarnya, guys. Nih. Ini segede gini. Ini dari katak mini. Rasanya nggak percaya ini. Airnya masih banyak ya, susah sekali buat dibongkar. Udah, biarin aja. Ini pembuktian, ini mungkin yang 350-an. Ini kalau di itu lebih dari 1 kilo kayaknya nih. Besar sekali. Dicabut susah, guys. Maafin Prabu ya. Oke, kita tinggalin aja dulu. Kita cari lagi yang lain, yang mudah. Nanti diliatin, guys. Kalau dibongkar, Prabu susah pegangnya. Udah penuh gulma.